Okay, korang pernah tengok kan every month Lazada ataupun Shopee selalu dia akan buat sale 10-10 lah, 9-9, 11-11. Tapi harga barang tak adalah murah mana. Ataupun mungkin diorang ada dalam 10 atau 15 barang yang dijual murah. But most of the barang sebenarnya semuanya harga biasa je, tak ada beza pun dengan harga before sale or after sale. Tak macam kalau korang tengok dekat US Black Friday ke apa kan. So korang pernah terfikir tak? Tapi minggu lepas aku dah beli shopping barang banyak jugalah. Aku beli pen drive, hard disk untuk letak gambar-gambar yang aku pergi travel hari tu, sealer, tayar skuter, water flosser, dan yang paling besar ni vacuum. Petak ni pula tak silap aku kuali rasanya, sebab aku nak masak tak ada kuali goreng yang best. Ni vacuum yang aku beli, Dreamy Cordless Vacuum Cleaner V10. Dreamy ni actually a part of the Xiaomi punya ekosistem lah. Dreamy ni actually the rip off Dyson lah. Sebab Dyson tu harga dia mahal sangat, sampai RM3,000 kan. So aku tak adalah mampu nak spend that much. Vacuum ni aku beli RM780. Dia lebih kurang dengan, bukan Dyson punya model lain, tak silap aku lebih kurang dalam Dyson V8 kot dia punya performance. So V8 ni pun tak silap aku dah RM1,800 dekat dengan RM2,000 paling murah. And this vacuum cuma RM750 je. Dan kalau korang nak tengok kat mana aku beli, link dekat dalam description kat bawah. Selepas tu dia bagi ni untuk ni kalau korang nak buat vacuum atas korang punya keyboard ke apa ke kan. So looks nice. Quite clever jugalah design dia, nampak tak? Dia terus satukan ni dengan ni. So tak adalah korang ada dua attachment. So ni untuk mana-mana bucu yang korang nak vacuum tu, korang boleh vacuum pakai this attachment lah. Horizontal, yang ni vertical punya permukaan lah. Wow, serius lembut. Sayanglah pula rasa nak buat sapu atas lantai-lantai kotor. Serius lembut ni, lembut kalau buat kapet ni, sedap ni. This one, okay, this one adalah extension yang mana yang korang tak nak. Vacuum tu besar kan, so korang nak pergi tempat-tempat sempit tu, korang cucuk kat sini. Then, ni aku tunjuk contoh. Alright, macam ni kan, so korang letak dekat vacuum. Dan korang boleh lah bengkok-bengkok kan, cari kat tempat-tempat sempit tu. RM780 for all this vacuum. Sekejap lagi dah kemas. Next is sealer. Sealer ni actually member aku yang jual. So sealer ni pun not bad. Nampak minimalis, nampak kemas kan, putih, bersih, cantik. Ni untuk sealer. This one untuk potong. Contoh-contoh ni korang makanan, korang makan-makan, dah habis makan, korang nak seal. Korang tukar dekat mod sealer kat sini. Dan letak macam ni. Dan gerak. Okay. Now dah seal. Nak buka. Okay, dah tak boleh. So yeah, macam tu lah. Next barang adalah pendrive Kingston 32GB. So pendrive ni actually aku beli untuk bagi dekat wife aku, sebab wife aku ada ambil job, ambil gambar maternity, family portrait semua. So ni pendrive yang dia nak bagi dekat customer dia lah. So look at the price, RM20 je 32GB. Last time masa aku sekolah 32GB ni RM100 juga lah. Now pendrive ni 32GB cuma RM20 je. And also aku beli
Seagate backup plus SIM hard disk untuk backup gambar-gambar travel. So 2TB rasanya cukup kot untuk aku backup all the gambar-gambar yang travel. Usually bila aku pergi travel, aku habis dalam 500 gig ataupun 400 gig lah for the whole video gambar pergi, the whole time period yang aku pergi berjalan je lah. So 2TB ni should be enough for 4 ataupun 3 kali travel lah. Okay, next barang yang aku beli, smart water tap ni nak konon-kononnya nak jimat water lah, sebab aku tak payahlah nak buka tutup pilih air kan. Now just pasang kepala ni, then kau just sentuh, then dia terus automatic detect untuk air tu keluar dan tutup lah. And aku harap dengan beli ni dia akan jimat sikit AI kat rumah aku, and also aku punya hygienic lah, sebab yalah tangan kotor-kotor, tak payah nak sentuh water tap dia kan. So hopefully dia ni solve the problem lah. Okay, dalam ni dah ada adapter juga. Adapter, so because pipe kan ada macam-macam jenis pipe kan, kepala pipe kan. So dia bagi adapter ni untuk korang suit korang punya kepala pipe lah. And ni dia punya the water, smart water tap itself. Okay, dia bagi banyak adapter tau. So antara banyak-banyak adapter dia bagi tu, korang try lah mana yang sesuai dengan pipe rumah korang. Macam dekat rumah aku punya, aku pakai yang ni. So senang je pasang dia, just letak aja ni dan korang screw. And dia pun bagi alat untuk screw kan jugalah. Dalam tu dia bagi sekali dengan o-ring. So o-ring tak adalah korang nak kena beli o-ring baru, just pakai apa yang dia bagi tu. Rasanya for most rumah punya pipe should be okay lah. Ambil dia punya ni, just cucuk and settle. So korang tap dekat sideway ni untuk air ni buka macam biasa. Cuma korang just nak tap lah, just wave je. Air ni akan keluar macam biasa bila korang dah tak nak pakai. So kalau korang nak pakai yang auto tutup kat tengah bawah ni, then dia auto tutup. Cool kan? Jom buka. Is water floss. Yang macam kalau korang pergi kedai, korang pergi klinik gigi apa semua, they use this dia guna lebih kurang ni, tapi lagi more powerful untuk scaling gigi korang, untuk bersihkan gigi korang. So siapa-siapa yang ada masalah gusi berdarah dan sebagainya tu, masalah gusi yang bangun pagi mulut busuk kan, so korang cuba try beli this water floss ni, and before tidur malam-malam korang floss, sebab dia punya water pressure dia kuat. And aku akan tunjuk macam mana nak pakai dia in the next video. Okay, and the last one of barang yang aku beli hari apa pada pasir adalah kuali. Aku selalu goreng. So aku tak pernah jumpa dekat kedai yang bila aku nak cari wok yang macam kat kedai yang korang tengok makcik-makcik masak pegang tu kan, goreng tong 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 macam tu lah. So aku nak bajet-bajet rasa chef lah, sebab dari MCO ni banyak masak kat rumah. Daripada apa yang aku tengok, so far kualiti dia not bad. Agak ringan, sebab tu lah korang pakai periuk. Periuk tu kenalah ringan kan. And dia punya handle ni agak solid. And only berat dia, dia punya cover atas lah. But bila dia cover, dia book ni is damn nice. Maka, since kualiti ni the last barang aku unbox hari ni, habislah video kali ni. Kalau korang ada pertanyaan, soalan ataupun nak tanya kat mana aku beli, korang letak dekat komen dekat bawah dan aku akan cuba jawab dengan secepat mungkin. Nanti then, see you guys on the next video. Ciao!